mboten sak lebete salat. Sunnah abad jumlahe anak itu lamun dilakoni sunnah ditambal nganggo sujud sahwi. Sunnah ditambal nganggo sujud sahwi. Sengaja dilakoni gak tetap sunnah sujud sahwi. Contoh, isun sholat subuh ora kunut-kunutan mani. Sengaja ninggalakan kunuten tetap masih disunahkan sujud sahwi. Walaupun makna secara bahasa sujud sahwi, sujud karena lupa, berarti kalau sunnah-sunnah abad yang ditinggalkan dengan sengaja tetap masih disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi jumlahnya ada 7. Sing nomor 1 tasahud awal atau tahiyat awal. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, niku wonten tasahud awal, wonten tahiyat awal. Umpama tidak dilakukan atau sengaja tidak melakukan tasahud awal, sunnah ditutup, ditambal dengan sujud sahwi 2 kali. Lupa atau sengaja. Jadi imam, kalau jadi makmum, kalau jadi makmum mengikuti imam. Kemudian yang nomor 2, sunnah abad itu wa qu'udu sin nomor kali duduk. Duduk tasawuf awal itu niku sunnah abad. Nomor 3, wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca sholawat di tasahud awal itu sunnah abad. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat yang pertama namanya sunnah abad. Namun ditinggalkan sujud sahwi. Kalau dilakukan pahalanya sebagian daripada sebagian wajib. Mulanya dengan ini sunnah abad. Nomor 4, sunnah abad niku wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Di medsos ini dipilih, dibantah oleh ini. Sebab di medsos ana mau ngomong salat, membaca sholawat itu terhadap keluarganya Kanjeng Nabi adalah wajib. Li wajib. Jare sapi natun aja. Coba kamu, saya tanya sama kamu dari TV, kalau membaca tahiyat, membaca tasahud tidak ada wala ali, sholatnya sah tidak? Jamaah jawab di medsos tuh, tidak. Nah, tidak sah. Membaca wala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ning jerone sholat mentok sunnah apan. Paling pol tidak wajiban beli. Jadi umpama engkau ning medsos, ning TV-TV mengatakan wala ali ketika tahiyat hukumnya wajib, ya pokatan anak imam sejen. Tapi jelas imamnya lah, yang imam pun itu jadi TV, imamnya di YouTube, medsos itu imamnya. Kalau saya imamnya jelas, Imam Salim bin Samir Al-Hadromi ngomongaken di antara sunnah abad itu maca wa ala ali di tasahud yang terakhir. Tasahud akhir niku rukun sholat sedurunge salam. Engko sawise salam ana rukun sholat maning arane tartib.
tartib rukun sholat terakhir. Sedurunge tartib arene salam, gak salame bae assalamualaikum. Mlengose sunah, mlengos menene sunah maning. Wajib salam iku mung omongan bae assalamualaikum. Wis titik. Nyelingke sunah. Ditambahi wa rahmatullahi sunah. Ditambahi wa barakatuh makruh. Oh. Salam kedua sunah kabeh. Nyelingke sunah, assalamualaikum ya sunah, wa rahmatullahi sunah. Engkau sadurunge rukun sing arane salam, anak arane rukun maca sholawat dateng Kanjeng Nabi. Iku rukunnya sholat, membaca sholawat dateng Kanjeng Nabi. Langkah wa ala ahli Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sangat cukup nemen. Jare ulama-ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Umpama menyekaten taun 2018, 2019 sampai engko ngomongaken tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca wa ala ahli, ya aja nerok namaning lah, aja nerok namaning nerok sakinah bae jare sakinah was sholatu ala ahli fit tasahudil akhir min ab'adis sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib, wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah, di rakaat di tahiyat akhir. Lamun tahiyat awal membaca wa ala ali Muhammad makruh wala. Oh. Kecuali imamnya betani-tani. Daripada nganggur, sebab ini jero salat di nganggur aslinya. Imam cuma catat awal ke ditangi-tangi temen ya. Suwe-suwe ana suara. Ngorok imam. Membaca wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat awal makruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad langsung tangi. Wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat awal makruh. Nyuwun-nyuwun salat. Mulane salat aja suwe-suwe. Biasa baik, sholat aja suwe-suwe. Kanggo golongan yang ulang maksudnya, kanggo jamaah. Maka demikansinya nanggap sholat subuh yang bukan ya, panjenengan subuh tekan, engkau salamnya isya, dia apa? Ganjaran dulu, tidak dosa itu. Usolli fardhu subhi rok ngata ini. Ya gitu. Adaan mustaqbilal qiblati dewekan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maca Al-Fatihah terus maca surat Al-Qur'an sadondo. Beli apa-apa sampai jam 7 sampai itu masih surat subuh walaupun terus tapi durung apa sih lakoni ini. Kecuali wong Banten siji arane Abu Yadim Yati. Abu Yadim Yati. Duwe anak Abu Yamu tadi. Lagi mumpung masih urip Abu Yamu tadi, anaknya dikirim ke mana atau rombongan mana ya patungan lah. Abu Yadim Yati sholat terawih maca Quran sagrondong, bukan berarti sakan seterawihan itu. Jadi satu malam menghatamkan Quran. Berarti terawih 30 malam menghatamkan 30 Quran. Mulane makmumne padhe nglesor. Bubar. Sing ri bubar mater guru besar Ka'bah. Kiai Haji Muhammad Arif Suhartono. Sing ri bubar. Ayo srok, lawan kula sing dadi makmum. Imame model mengkono. Ya lonjor dingin lah. Ngerti ngarepan ruku. Lo